Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo meresmikan operasional Jalan Tol Binjai Langsa, Seksi 1 Binjai Stabat, sepanjang 11,8 km pada kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara. Giat peresmian dilaksanakan bertempat di gerbang Tol Binjai Stabat, Desa Karangrejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, pada Jumat 4 Februari 2022. Alhamdulillah, hari ini, ruas jalan tol Binjai Langsa, Seksi 1 Binjai Stabat, sepanjang 11,8 km telah siap dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran konektivitas, sebut Presiden. Presiden pada pidatonya juga menyampaikan, terbangunnya tol ini turut membantu akses ke kawasan wisata Bukit Lawang Exoturis Bahoro, kawasan wisata Tangkahan, dan kawasan wisata rohani Tuan Guru Babusalam di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, termasuk untuk sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan turut merasakan kemanfaatan jalan tol tersebut. Terhubungnya jalan tol dengan sentral-sentral produksi, kawasan pariwisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan dapat memberikan harga yang sangat kompetitif dalam struktur biaya komoditas sehingga harga produk lokal mampu bersaing dengan produk impor. Kita ini sering kalah dengan produk impor karena harga barang kita terlalu tinggi dan hal itu disebabkan biaya logistik dan biaya transportasi yang mahal, ungkapnya. Presiden Jokowi mengatakan bahwa jalan nasional yang terhubung antar provinsi akan menghubungkan sentra-sentra produksi yang ada di daerah, utamanya daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan membuka peluang usaha baru, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar di berbagai bidang kehidupan. Arahnya semua ke sana atau peningkatan ekonomi rakyat, bukan hanya membangun fisik seperti ini. Rakyat akan menikmati, petani akan menikmati, perkebunan akan menikmati, yang berkaitan pariwisata akan menikmati kalau itu disambungkan semuanya. Jalan utama tol ini disambungkan dengan kawasan-kawasan produksi, ungkapnya. Selain meningkatkan kecepatan dalam konektivitas antar kabupaten dan antar provinsi, Presiden juga menambahkan bahwa kehadiran jalan tol tersebut diyakini akan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengembangkan potensi-potensi lain yang ada di daerah, termasuk potensi yang dikelola oleh masyarakat lokal. Saya yakin, dengan kemajuan infrastruktur ini, kita akan bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah, baik pertanian, pariwisata, perkebunan, perikanan, dan lain-lainnya, tutur Presiden. Saya titip agar infrastruktur yang baik ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong usaha-usaha baru, meningkatkan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tandasnya. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, jalan tol Binjai Langsa Seksi 1 Binjai Stabat pada pagi hari ini saya resmikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.